Lagu pertama sebagai model dalam penyajian talempong paci di Minangkabau akan disajikan dalam bentuk penyajian dengan menggunakan tempo yang agak lambat dengan lagu Cak Dindin. Lanjutannya dalam permainan ini yang penyajian talempong paci dengan lagu Cak Dindin dalam bentuk permainan yang sudah biasa dilakukan dalam mengiringi berbagai macam tari-tarian tradisional di Minangkabau. Inilah lagu Cak Dindin. Kita akan melihat bahagian-bahagian dari pola irama setiap talempong. Pertama, kita dengar bagaimana teknik memukul talempong anak. Dilanjutkan dengan talempong dasar. Ya, berikutnya talempong paningka. Itulah dalam teknik memainkan talempong dalam bentuk setiap dari permainan dalam penyajian dari lagu Cak Dindin. Berikutnya untuk lagu model yang kedua, kita akan saksikan dengan lagu Tigo Duo. Seperti dalam struktur penyajiannya dengan menggunakan tempo yang agak lambat yang diawali oleh gendang.
sampaikan secara kebiasaan dalam mengiringi berbagai macam tari tradisional dalam lagu Tigo Duo dalam penyajian Talempong Paci. Selalu dimainkan dalam tempo ritmis, selalu diiringi dengan gandang yang sebagai pengatur cepat lambatnya dalam sebuah penyajian lagu tersebut. Terakhir kita cobakan dalam bentuk permainan ekspresi dari para pemain dalam menyajikan Talempong Paci ini dalam bentuk arak-arakan. Tapi di sini ya, kita lihat bagaimana pemain talempong ini mengekspresikan dirinya dalam memainkan talempong dalam satu buah lagu, yaitu lagu Tigo Duo. Hasim Ashari, kemudian pemain talempong anak adalah Aritem Mosizi. Pemain talempong dasar adalah Muhammad Iqbal. Kemudian pemain talempong peningka adalah Andri Saputra. Keempat para pemain ini adalah mahasiswa program studi Sendra Tasik EBS UMP tahun 2020. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.